Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan share resep cara membuat kue sagu keju. Ikuti langkah-langkahnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan 250 gram tepung sagu, 100 gram mentega, 80 gram gula halus, 80 gram keju parut, 3 sendok makan santan kental, 1 kuning telur. Cara membuat kue sagu keju. Yang pertama, ayak gula halus sampai selesai. Selanjutnya, campur gula halus dan margarin, aduk jadi satu. Setelah tercampur, masukkan kuning telur, lalu aduk sampai rata. Jangan lupa masukkan santan, lalu aduk kembali. Setelah santan tercampur rata, masukkan keju parut, lalu aduk kembali. Setelah semua bahan tercampur, masukkan tepung sagu, lalu aduk sampai tercampur rata. Lakukan tahap ini sampai sagu habis. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga.
potong ujungnya buat masukin spruit. Langkah selanjutnya, cetak adonan sesuai selera sampai selesai. Setelah selesai mencetak, oven kurang lebih 25 menit atau sampai matang. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Kue sagu keju siap disajikan. Selamat mencoba.